Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan, yang terhormat Kepala MI Raudatul Ulum, dan yang terhormat Ustadz dan Ustazah, hadirin yang berbahagia, puji syukur hanya milik Allah semata yang telah menakdirkan kita pada kesempatan kali ini sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salatu wah wassalamuhu tetap mengalir deras keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama bersolawat busra terlebih dahulu sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan madrasah mewujudkan Islam yang damai dalam ilmu teknologi, lebih-lebih ilmu agama, merupakan hal yang terpenting untuk mewujudkan suksesi kehidupan dan kejayaan Islam di persada bumi ini. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu adalah tiang pokok kehidupan Islam dan tegaknya iman. Jadi Islam bisa jaya, Islam bisa abadi dengan ilmu. Betul? Betul. Islam bisa jaya bukan dengan bendera Islam yang kita gebarkan di mana-mana. Bukan. Bukan pula kita kampanye teriak sana, teriak sini. Hidup Islam, hidup Islam. Bukan dengan itu. Namun Islam bisa jaya sekali lagi dengan yang namanya ilmu. Oleh karenanya kami mengajak rekan-rekan generasi muda sebagai satu-satunya himpunan kehidupan bangsa dan agama di era yang akan datang ini. Nabi bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-umah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa mengharapkan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa mengharapkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa mengharapkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu. Jadi ilmu yang harus kita pelajari pertama kali. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kodung pote setrikaan, sobung pole, cuma sapanekaan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.